Tapi ini khas, rasanya itu lain sekali ya, beda dengan jenis-jenis yang ada di NTB ini ya. Aromanya saja sudah lain, sudah beda aromanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta Trigona, dimanapun Anda berada pada video kali ini. Saya akan membuat video pemindahan Trigona Terminata ke stop toppingan ya teman-teman. Dan ini stop toppingannya sudah kita siapkan. Maklum teman-teman, ini tidak ada papan, terpaksa kita pakai triplek dulu ya teman-teman. Ini ukurannya 25x20 ya, bawahnya 13x13 dan tingginya 15 ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut memindahkan trigonanya ya. Oke teman-teman, nah ini dia ya trigonanya. Nah, ini jenis Terminata ya teman-teman. Nah, ini tubnya terlalu kecil, jadi kita akan pindahkan dia ke stop toppingan ya teman-teman. Ini teman-teman ya, banyak sekali sudah madunya dan koloninya lumayan super ya. Nah, ini bisa dilihat. Oke teman-teman, oke teman-teman, ini kita mulai ya untuk memindahkan pertama-tama kita akan ambil corongnya ya teman-teman, kita ambil corongnya supaya kita bisa kenal keluar ini ya koloninya teman-teman. Ya, mantap sekali ini. Ini baru pertama kali ya saya memindahkan koloni Terminata. Jadi mudah-mudahan ya sama seperti Clepiaris. Polisnya banyak sekali ya. Paksa kita rusak aja ini karena
keren ya rupanya ya. Kita pindahkan ya teman-teman, coba kita pasang toppingannya dulu. Oke teman-teman, ini telah selesai ya, pemindahan kita sudah selesai. Kita akan lihat apa dia mau masuk bagaimana ya. Oke teman-teman, ini madunya, kita akan ambil ini madunya karena kita tidak sempat sedot, jadi nanti kita tiriskan saja. Nanti propolisnya kita akan masukkan lagi biar dia konsumsi lagi ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini sedikit madunya ya, tapi ini khas, rasanya tuh lain sekali ya, beda dengan jenis-jenis yang ada di NCB ini. Aromanya saja sudah lain, sudah beda aromanya. Saya tidak tahu membedakan aromanya ya, sangat jauh sekali bedanya dengan jenis Retiaris. Baunya itu ya teman-teman, kalau rasa sama, ada asam-asamnya, tapi baunya itu, bau aromanya waktu pas kita minum madunya itu ya, padahal kalau masalah apa namanya nektar, ini kan nektar kelapa, tapi kok nggak sama rasanya dengan jenis Retiaris, madu Retiaris itu ya, ini lain sekali. Sampai di sini dulu video pemindahan lebah Terminata. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.